Assalamualaikum dan hai guys, saya Arif Ismail dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Jadi hari ini saya ada sebuah phone yang hebat untuk tahun 2023 ni sebab dia ada specs yang high end, ada kamera yang unggul dan ada bateri yang besar. Dan telefon tersebut ialah Honor Magic 5 Pro yang mana sekarang ni tengah ada promo. Jadi ramailah yang tengah tengok-tengok sama ada berbaloi ke tak phone ni untuk dibeli. Dan dalam dia memang powerful. Macam kehadiran skrin LTPO OLED 6.81 inci. Ada chipset Snapdragon 8 Gen 2. Ada 3 kamera dengan kebolehan periskop zoom. Dan hadir dengan bateri 5100mAh. Jadi dalam video ni, kita nak tengoklah apa yang phone ni boleh bagi supaya korang boleh decide berbaloi ke tak nak beli Honor Magic 5 Pro ni. So, jom! Pertama sekali untuk rekaan dia, kalau tengok sekilas pandang, nampak belakang dia macam guna logam tapi sebenarnya dia guna material kaca untuk bahagian depan dan belakang. Saya suka feel bila pegang phone ni, dia rasa solid, tak terlalu ringan dan tak terlalu berat dan material yang digunakan tak merangkap kesan cap jari. Jadi phone ni sentiasa nampak clean. Yang bestnya dekat bahagian atas phone ni ada IR blaster, jadi korang boleh gunakan phone ni sebagai remote untuk kawal peralatan elektrik macam TV, kipas dan aircon. Phone ni pun ada slot dual SIM, jadi senanglah korang nak guna dual SIM fizikal secara serentak tanpa perlu bergantung kepada eSIM. Dia punya fingerprint guna jenis under display, boleh unlock phone ni dengan cepat dan dia pun ada fungsi 3D face unlock. Jadi nak unlock phone ni guna muka lebih secure dan tak mudah untuk dipintas. Untuk skrin dia, phone ni ada skrin yang besar iaitu 6.81 inci dan yang bestnya dia guna panel LTPO OLED yang efisien. Selain boleh bagi paparan yang smooth dengan refresh rate 120Hz. Skrin dia memang nampak terang dan colourful, boleh boost brightness sampai 1800 nits dan dia ada fungsi eye comfort yang boleh kurangkan mata korang lesu bila guna phone ni dalam jangka masa lama. Phone ni ada stereo speaker dan kualiti bunyi dia memang bagus, bunyi vokal dan bass kedengaran seimbang dan dari segi kelantangan bunyi pun kuat, jadi memang puaslah kalau nak dengar lagu guna loudspeaker. Untuk UI dia, phone ni guna Magic OS 7.1 dengan Android 13 yang mana UI dia menawarkan interface yang colourful, boleh ubah tema yang korang nak dan boleh aktifkan app drawer untuk paparan yang lebih teratur. Dekat dalam ni, korang boleh guna e-book mode yang boleh tukar interface jadi hitam putih. Lepas tu ada fungsi app twin yang boleh buat dual apps untuk Facebook dan Instagram dan dia pun ada fungsi app lock untuk bolehkan korang lock suatu app menggunakan biometrik. Tapi fungsi yang paling saya suka ialah fungsi Magic OS Desktop yang bolehkan korang guna interface desktop bila phone ni disambungkan ke monitor. Jadi nak buat kerja macam web browsing, buat video editing, jadi lagi senang sebab app boleh buka dalam bentuk window dan boleh guna mouse dan keyboard untuk control. Untuk performance, phone ni guna chipset yang powerful dan sedap gaming untuk tahun 2023 ni iaitu chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Dekat phone ni lengkap dengan memori LPDDR5X dan storage UFS 4.0, jadi bukaan apps akan terasa sangat pantas selain boleh hold berpuluh-puluh apps dekat background dengan kehadiran RAM yang besar. Untuk gaming pun, korang boleh main game-game yang popular dengan setting grafik paling tinggi dan chipset hasil buatan TSMC ni pun dah kurangkan isu hubber, jadi nak main game dekat phone ni tak terasa panas sangat. Untuk kamera, phone ni ada setup 3 kamera, antaranya kamera utama 50MP f1.6, lepas tu ada kamera ultrawide 50MP dan akhir sekali ada kamera periskop telefoto 50MP dengan zoom optical sebanyak 3.5 kali. Kalau korang ambil gambar dari phone ni, memang susahlah nak dapat gambar yang buruk sebab gambar dia penuh dengan detail. Dia punya dynamic range pun tinggi, jadi gambar sentiasa kelihatan terang untuk apa jua situasi penggambaran. Dari segi white balance pun seimbang, boleh kata warna yang dibagi memang menarik untuk dilihat dan dari segi penghasilan noise pun kurang disebabkan penggunaan sensor yang terang. Dia punya kebolehan zoom pun bagus, boleh dapatkan kualiti yang high res kalau korang buat zoom dalam 3.5 kali atau 10 kali dan paling best, phone ni dapat stabilkan viewfinder bila korang tengah zoom dekat suatu subjek. Cuma saya perasan bila zoom melebihi 30 kali hingga 100 kali, dia akan mengurangkan kualiti gambar tapi still dapat bagi gambar yang watchable sebab dia ada post processing yang bagus. Tapi fungsi yang paling best dekat phone ni ialah motion sensing mode yang boleh ambil gambar subjek tengah bergerak secara automatik. Kemudian kamera freezekan subjek pada image untuk hasilkan gambar dengan gaya yang fun dan menarik. Untuk kamera depan, dia guna sensor 12MP dengan kebolehan ultrawide 100 darjah. Jadi dekat sini korang boleh ambil gambar selfie dengan white background
melalui option 0.7x, 0.8x dan 1x. Untuk rakaman video, phone ni boleh rekod video 4K dengan stabil. Jadi korang nak buat vlog, nak rakam video time jalan-jalan, tak perlu risau dah nak guna gimbal sebab dia ada sistem YS yang sangat baik. Cuma rakaman 4K dia ada time limit 15 minit dan saya juga mengharapkan zoom dekat video ni boleh buat lebih daripada 10x supaya senang nak zoom subjek dari jarak yang lagi jauh. Dari segi bateri, phone ni ada bateri 5100 mAh dan phone ni pun lengkap dengan fast charging untuk wired dan wireless. Jadi tak perlulah korang tunggu masa yang lama untuk masa charging phone ni. Kalau korang guna phone ni dari pagi sampai ke malam, phone ni boleh bagi screen on time sekitar 7 jam dan untuk masa charging ni pula, phone ni ambil masa dalam 49 minit sahaja untuk full charge dari kosong hingga 100%. Secara keseluruhannya, Honor Magic 5 Pro ni sebuah phone high-end yang sedap sebab dia ada spek yang seimbang, kamera yang versatile dan boleh bagi ketahanan bateri yang lama. Cuma saya mengharapkan phone ni punya 4K recording tak ada limit 15 minit dan boleh zoom lebih jauh untuk video recording, contohnya zoom 30x. Tapi selain daripada itu, phone ni memang sebuah flagship yang hebat untuk tahun 2023 ni dan sangat disyorkan bagi korang yang nak cari phone yang ada performance yang laju, kamera yang lawa dan boleh zoom jauh. Korang boleh dapatkan phone ni dengan harga RM3,999 bersempena dengan Merdeka Sale melalui online store atau kedai-kedai fizikal rasmi Honor Malaysia. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk video Honor Magic 5 Pro pada kali ini. Jadi bagi korang yang ada sebarang soalan, cadangan ataupun apa juga pertanyaan lebih-lebih lagi mengenai Honor Magic 5 Pro ni, korang boleh tinggalkan kepada saya melalui ruangan komen di bahagian bawah ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan lain waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.